Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pertama-tama nak marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih Allah beri nikmat iman, Allah beri nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustazah ingatkan kepada ananda, apapun itu nak, apapun kegiatannya, jika niatnya karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Dan juga tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan materi kita minggu lalu, karena materi kita insya Allah sudah masuk ke dalam jaringan, Ustaz juga sudah menjelaskan tentang jaringan, apa saja jenis-jenis jaringan, kemudian ciri-cirinya bagaimana dan contoh-contohnya bagaimana. Kita lanjutkan materi kita ya nak, tanpa memperpanjang waktu. Untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan aja, karena bentar lagi ananda sekalian akan mendapatkan nilai hasil dari ujian pertengahan semester yang pertama kemarin. Jadi materinya harus dipahami lagi. Dan apabila nanti hasil ujiannya maksudnya apabila hasil ujiannya rendah, maka itu harus menjadi bahan murojaah ananda sekalian. Kenapa bisa menjadi rendah nilai ujiannya? Tetapi ustazah harapkan insya Allah nilai ananda sekalian bagus-bagus semua. Amin. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang yang pertama adalah jaringan tumbuhan, kelompok-kelompok jaringan tumbuhan. Di antaranya ada jaringan meristem dan juga ada jaringan dewasa. Jaringan meristem terbagi atas dua, berdasarkan asal dan berdasarkan letak. Berdasarkan asal terbagi tiga lagi, promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya terbagi atas tiga, meristem apikal, di mana itu adalah di ujung akar maupun ujung batang. Dan juga ada meristem lateral. Lateral itu artinya samping, berarti meristem yang terdapat di bagian samping dari si tumbuhan, yaitu pada bagian kambium. Dan juga ada meristem interkalar atau meristem antara. Dia terdapat di jaringan dewasa di antara meristem primer. Kemudian itu yang pertama adalah jaringan meristem. Yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen, di mana jaringan ini tidak bersifat meristematik lagi, bersifat membelah, tetapi dia memiliki diferensiasi atau membentuk derivat-derivat tertentu. Yang pertama kelompoknya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ada derivat-derivatnya. Di antaranya ada stomata, ada trikoma, ada spina, ada filamen, ada sel kipas, ada sel kersik. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Parenkim itu disebut dengan jaringan dasar. Ketika disebut dengan jaringan dasar, berarti dia adalah jaringan yang paling banyak menghuni si tubuh tumbuhan. Atau dia adalah kayak seperti tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari 80% air. Berarti air adalah komponen dasar dari tubuh kita. Begitu juga jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu disebut dengan jaringan dasar, berarti dia adalah hampir 80% tubuh tumbuhan terdiri atas jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim, kalau di beberapa buku, jaringan penyokong atau penguat itu terbagi dua, jaringan parenkim dan jaringan kolenkim, kalau di buku ananda sekalian. Di buku ananda di halaman 33, buku yang sudah dibagikan, buku hardbook yang sudah dibagikan itu ada, dia dimasukkan dalam satu kelompok, yaitu jaringan sederhana namanya. Tetapi karena fungsinya beda, jadi ustazah pisah. Yang pertama, yang kedua dari si jaringan dewasa adalah, bagian yang kedua adalah jaringan parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat, di mana jaringan penyokong atau penguat ini nanti dibagi atas dua lagi, kolenkim dan juga sklerenkim. Itu dia bagian-bagiannya. Jadi parenkim satu kelompok, kemudian ada nanti jaringan penyokong atau jaringan penguat dibagi atas dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Tapi di buku ananda itu tidak menjadi masalah besar ya.
karena di beberapa buku juga beda-beda pembagian atau klasifikasinya. Di buku kalian itu terbagi, dimasukkan dalam satu kelompok, yaitu namanya jaringan sederhana, terbagi atas tiga, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Itu dia. Nah, kita masuk ke jaringan pengangkut atau berkas pengangkut atau berkas vaskular atau berkas pembuluh. Nah, banyak namanya. Kalau di buku Ananda pada halaman 34 itu disebut dengan jaringan kompleks. Jaringan kompleks itu terbagi atas dua, yaitu silem dan juga floem. Silem adalah jaringan atau pembuluh angkut yang mengangkut air. Dia kan ini pembuluh silem, ini pembuluh floem. Ini adalah gambar penampang dari pembuluh silem dan ini adalah gambar penampang dari pembuluh floem. Silem fungsinya adalah mengangkut air dan juga garam mineral dari akar ke daun. Berarti dia tidak mempunyai sekat, karena dia langsung satu arah, langsung ke tujuan, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak singgah-singgah. Makanya itu si pembuluh silem itu tidak punya sekat. Alirannya satu arah, langsung ke daun. Sementara pembuluh floem, karena fungsinya tadi adalah mengangkut atau menyalurkan hasil fotosintesis atau hasil asimilasi dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan, baik batang, cabang, akar, kemudian di daun yang lain, seperti itu. Jadi dia mengangkut hasil-hasil metabolisme atau hasil-hasil asimilasi ataupun hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Makanya itu selnya bersekat, karena dia banyak singgahnya. Begitu cara memahaminya, ya nak. Kemudian si silem itu dia nanti ada komponen-komponennya. Komponen silem diantaranya ada sel pengangkut air, yaitu trakeid, kemudian trakea, parenkim silem, serabut komponen pembuluh. Trakeid, trakea, parenkim silem, serabut, dan juga komponen pembuluh. Nah, sedangkan si floem, sel-sel penyusunnya diantaranya adalah pembuluh tapis. Kemudian ada parenkim floem, serat floem, dan juga sel-sel pengiring. Nah, yang perlu Ananda tahu dari si jaringan pengangkut atau si berkas pembuluh atau berkas pengangkut ini, banyak di ujian itu banyak keluar tentang sistem kolateral. Jadi sistem tipe-tipe berkas pengangkut itu ada dua macam. Nah, yang pertama ada sistem atau tipe konsentris. Kalau di buku Ananda itu tidak ada dijelaskan ya. Tapi ini banyak sekali keluar ujian tentang si tipe berkas pengangkut. Tipe berkas pengangkut itu ada dua macam. Yang pertama adalah tipe konsentris dan yang kedua adalah tipe kolateral. Nampak? Ini dia tipe konsentris. Nah, ini adalah tipe kolateral. Di mana tipe konsentris itu adalah dia membentuk lingkaran, di mana membentuk lingkaran floem atau silem itu mengelilingi floem, dikelilingi oleh silem, atau silem mengelilingi floem. Jadi dia sistem berbentuk cincin atau berbentuk lingkaran seperti itu. Terbagi atas dua, amfifasal dan juga amfikribal. Amfifasal yaitu floem dikelilingi oleh silem. Contohnya adalah pada akar tanaman paku. Sementara tipe berkas pengangkut amfikribal adalah silem dikelilingi oleh floem. Terbalik ya, tadi floem dikelilingi oleh silem, sementara yang kedua adalah silem dikelilingi oleh floem. Contohnya adalah batang tanaman paku. Kalau amfifasal tadi akarnya, kalau amfikribal adalah batangnya. Itu sistem yang konsentris. Sistem tipe yang kedua itu tipe konsentris. Tipe yang kedua adalah tipe kolateral. Tipe kolateral ini di mana silem tumbuh ke arah dalam dan floem ke arah luar. Silemnya tumbuh ke arah dalam, sementara floemnya ke arah luar. Begitu. Nah, ada tiga macam sistem kolateral ini, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Ini sangat penting ya, nak, karena banyak diujiankan. Banyak keluar nanti dibikinnya di situ soal sebutkan sistem kolateral pada
dikotil misalnya begitu, atau pada dikasihnya contoh pada tanaman mangga, dia termasuk sistem kolateral apa, terbukakah, tertutupkah, atau bikolateral, itu harus tahu ya. Kemudian kolateral itu terbagi atas tiga, kita ulangi, kolateral terbagi atas tiga, kolateral terbuka, tertutup, dan bikolateral. Kolateral terbuka adalah di antara xilem dan floem terdapat kambium. Contohnya adalah batang dikotil, seluruh batang dikotil. Apa aja contoh batang dikotil? Mangga, kemudian mangga, nangka, apa lagi? Pokoknya segala sesuatu yang berbatang atau merupakan pohon itu biasanya dikotil kebanyakan. Sementara yang kedua adalah kolateral tertutup, di mana kolateral tertutup itu di antara xilem dan floem tidak ada kambium. Contohnya adalah batang monokotil. Contoh jenis-jenis tumbuhan monokotil apa? Padi, jagung, kemudian apa lagi? Tebu, itu termasuk monokotil ya, Nak? Itu termasuk monokotil. Nah, sedangkan tanaman bikolateral atau sistem atau tipe berkas pengangkut bikolateral itu adalah xilem diapit oleh floem. Contohnya adalah akar dikotil, batang timun, dan juga batang kentang. Dia termasuk tipe berkas pengangkut bikolateral. Itu dia tentang tipe berkas pengangkut. Kita lanjut materi kita, masuk ke jaringan yang kelima adalah jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang melindungi jaringan lain di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanik, juga sebagai pembatas antara jaringan di dalam tumbuhan. Di dalam buku kalian itu terdapat pada halaman 36, yaitu jaringan gabus. Bisa dibaca? Nah, jaringan gabus, Ustazah ulangi, jaringan gabus itu adalah jaringan yang melindungi jaringan lain di bawahnya, baik dari kekeringan dan juga baik dari gangguan mekanik. Juga sebagai pembatas antara jaringan luar dengan jaringan dalam tumbuhan. Itu dia fungsi dari jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri atas tiga, tersusun atas tiga, eksodermis, kemudian endodermis, dan juga peridermis. Nampak? Eksodermis, nampak Nak? Eksodermis, ini eksodermis, kemudian ada endodermis dan juga peridermis. Endodermis adalah jaringan pelindung setelah epidermis rusak dan bergabus mengandung suberin. Itu dia eksodermis. Kemudian yang kedua adalah endodermis, di mana lapisan sel dalam akar yang dinding selnya bergabus. Untuk yang peridermis atau kulit gabus, terbagi atas tiga, phloem, phlogen, dan phloderm. Phloem adalah gabus produk phlogen yang terbentuk ke arah luar, dinding selnya terdapat penebalan oleh suberin dan bersifat impermeable. Itu dia phloem. Setelah epidermis, nampak di sini gambarnya? Kemudian yang kedua adalah phlogen. Phlogen itu adalah kambium gabus atau lapisan sel meristem pada gabus. Phlogen yang aktif membelah. Kemudian ada veloderm atau parenkim gabus, atau bisa disebut dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam. Itu disebut veloderm. Veloderm, itu bahasanya. Jangan veloderm ya, veloderm. Nah, kita bahas proses pengangkutan pada tumbuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam situ, kita bahas dulu organ-organnya ya, Nak. Karena nggak akan nyambung kalau kita bahas langsung ke proses pengangkutan pada tumbuhan ini. Kita langsung masuk dulu ke organ pada tumbuhan. Karena di buku kalian organ dulu ya, jaringan pada organ tumbuhan. Halaman 37. Kita masuk organ pada tumbuhan.
Organ pada tumbuhan itu secara umum terbagi atas tiga bagian utama. Akar, kemudian batang, dan juga daun. Akar, batang, dan daun. Bahasa Latinnya atau bahasa ilmiahnya, akar disebut dengan radix. Makanya kalau ada kata radicula berarti calon radix, calon akar. Kemudian ada kaulis. Kaulis itu adalah batang. Dan ada folium atau daun. Kita bahas akar. Akar itu merupakan organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Nah, akar berkembang dari meristem di ujung akar yang tertutup oleh tudung akar. Tertutup oleh tudung akar. Tudung akar itu ini ya, Nak. Tudung akar atau kaliptra namanya. Nah, tudung akar berasal dari bagian meristem apikal yang disebut dengan kaliptrogen. Dan tersusun dari sel-sel parenkim. Nah, pembelahan meristem apikal, kan tadi ada meristem apikal atau meristem yang berada di ujung-ujung. Nah, pembelahan meristem apikal akan membentuk zona-zona pembelahan. Zona pemanjangan, zona pendewasaan. Nah, pada zona pemanjangan, sel-sel akar akan berkembang menjadi beberapa sel permanen, yaitu xilem, phloem, parenkim, dan sklerenkim. Jadi, secara anatomi, struktur akar berturut-turut dari luar ke dalam itu adalah epidermis dulu, kemudian korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Akar memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sifat dari si akar adalah tumbuhnya ke bawah atau mengikuti gaya gravitasi atau geotropisme positif namanya. Kemudian akar tidak berwarna hijau. Sifat akar yang ketiga adalah dekat ujung akar ada rambut akar. Jadi ini disebut dengan ujung akar. Di antara ujung akar atau di keluar-luar ujung akar itu dia terdapat rambut-rambut akar. Ujung akar punya zona pertumbuhan yang dilindungi oleh tudung akar yaitu kaliptra tadi. Nampak? Nah, itu dia sifat-sifat dari akar. Fungsi akar diantaranya yang pertama sebagai tempat melekatnya tumbuhan. Jelas ya, Nak? Jadi ketika biji berkecambah yang duluan keluar adalah akar. Karena kalau akarnya tidak kuat maka dia tidak bisa berdiri tegak. Makanya itu biasanya kalau kita bisa ambil pelajaran dari tumbuhan itu. Jadi kalau sebelum berilmu dia tidak akan bisa menampakkan dirinya kalau tidak berilmu. Jadi harus terbenam akarnya dulu, kokoh akarnya dulu, kuat akarnya dulu, baru dia bisa kokoh, baru dia bisa berdiri tegak. Ya kan? Itu dia fungsi akar. Yang kedua, dia menyerap mineral tanah. Dia berfungsi sebagai tempat penyerapan mineral tanah yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan. Tempat cadangan makanan ini maksudnya adalah beberapa akar itu sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Contohnya adalah ubi, cadangan makanan, kan itu di akar. Kemudian ubi rambat, kemudian ubi ungu, apalagi singkong, kemudian ada talas, ada wortel, ada bengkuang, dan lain sebagainya. Sebagai tempat cadangan makanan. Yang keempat, dia sebagai alat pernafasan. Alat pernafasan itu misalnya contohnya adalah akar bakau. Jadi yang bernafas atau yang melakukan sistem pernapasan pada si akar atau yang menjadi pusat tempat sistem pernapasannya adalah di akarnya. Contohnya adalah akar bakau gitu. Dan masih banyak lagi fungsi akar. Kemudian morfologi akar. Ini dia morfologi akar. Akar tadi berkembang dari meristem apikal yang dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Jelas ya. Kemudian dia terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi sebagai pelindung. Dan pada proses pembelahan meristem apikal akan menghasilkan zona pembelahan sel, zona pemanjangan atau zona elongasi namanya dan zona diferensiasi sel. Dari protoderm menjadi epidermis dan prokambium lalu menjadi stele. Dari luar menuju dalam.
protoderm, epidermis, dan prokambium, lalu menuju stele, begitu. Kita lihat satu-satu. Itu tadi yang ketiga, morfologi akar. Kita lihat satu-satu. Dari anatomi akar, akar itu terdiri atas, kalau di buku kalian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian utama. Epidermis, cortex, endodermis, dan stele. Epidermis itu, epidermis akar, akar itu tersusun dari satu lapis sel. Dinding selnya tipis, kemudian mudah ditembus air dan rambut akar. Ini dia gambar dari epidermis. Nampak? Satu lapis sel, epidermis. Atau sel yang melindungi akar paling luar. Nampak? Itu dia si sel epidermis. Epidermis itu terdiri dari satu lapis sel, dinding selnya tipis, mudah ditembus air, dan ada rambut akar di sekelilingnya. Ini epidermis. Sedangkan korteks adalah dia berlapis-lapis sel, banyak ruang antar selnya untuk sebagai tempat pertukaran gas, dan terdiri dari parenkim, kolenkim, sklerenkim. Nah, beberapa lapis sel korteks memiliki suberin yang ada di bawah epidermis atau eksodermis. Di bawah epidermis terdapat endodermis. Jadi, ini dia tadi epidermis. Selanjutnya, kan kita dari luar menuju dalam ya. Selanjutnya kita ketemu sama korteks. Inilah korteks, nah, yang paling banyak. Nampak sel-selnya tidak rapat? Nah, sel-selnya tidak rapat itu karena memiliki ruang antar sel. Ini ada ruang antar selnya. Sebagai tempat pertukaran gas, begitu. Kemudian yang ketiga adalah endodermis. Endodermis adalah satu lapis sel, terdiri dari satu lapis sel, kemudian rapat, dinding selnya mengalami penebalan gabus atau pita kaspari yang tidak dapat ditembus air sehingga air masuk melalui bagian yang tidak mengalami penebalan atau sel penerus namanya. Inilah gambar dari si endodermis. Sesudah kita ketemu sama korteks, kita ketemulah sama si endodermis. Ini nah, ini sel endodermis namanya. Satu lapis sel, kemudian tetapi selnya mengalami penebalan atau bagian yang mengalami penebalan itu disebut dengan pita kaspari. Maka nanti air akan masuk melalui jalur sel penerus namanya. Selanjutnya, udah masuk ke endodermis, masuklah kita ke stele. Stele atau silinder pusat tersusun atau terdiri dari yang pertama perisikel atau perikambium. Nah, yang kedua berkas vaskular dan juga yang ketiga adalah empulur. Nampak di situ di buku kalian halaman 38. Stele terdiri atas 3, perisikel atau perikambium. Kemudian ada berkas vaskular atau berkas pembuluh angkut atau fasis. Nah, sama itu. Kemudian ada empulur. Nah, perisikel atau perikambium adalah lapisan terluar dari stele yang dapat tumbuh menjadi cabang akar. Nampak di sini? Sesudah dari endodermis, kita masuklah kita ke bagian stele. Ini dia bagian stele. Terdiri atas 3, verisikel, kemudian fasis atau berkas pengangkut nih, phloem dan xylem, kemudian ada empulur. Sesudah dari perisikel, kita bagian yang kedua dari si stele adalah fasis atau berkas pengangkut. Berkas pengangkut atau berkas vaskular diantaranya ada di kotil xylem primer, di pusat yang berbentuk bintang ini, dan juga ada phloem yang berada di luar xylem. Itu untuk yang di kotil. Sementara monokotil xylem berselang-seling antara phloem dan xylemnya. Ini gambar penampang di kotil ya, Nak. Yang ketiga adalah empulur. Empulur itu adalah merupakan jaringan pengisi di antara berkas pembuluh angkut yang terdiri dari jaringan parenkim. Makanya itu jaringan parenkim atau jaringan dasar itu hampir memenuhi tumbuhan, 80% tubuh tumbuhan dipenuhi oleh jaringan parenkim atau jaringan dasar.
Paham, Nak? Silakan dibaca bukunya, udah jelas di situ. Ini cuma ringkasan yang Ustazah buat aja supaya memudahkan Ananda sekalian. Itu dia untuk anatomi akar. Secara umum itu ya, itu untuk anatomi akar secara umum. Kemudian kita lihat bagaimana penampang atau anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Akar dikotil kita bahas satu-satu. Dia ada 4 jaringan utama tadi kan, epidermis, kemudian korteks, endodermis dan juga stele. Stelenya dibagi di sini ada perisikel, ada silem, ada ploem dan ada empulur. Epidermis pada akar dikotil letaknya di bagian luar akar. Fungsinya adalah sebagai jalan air dan mineral. Nampak? Anatomi akar dikotil. Nampak, Nak? Ya, itu dia. Jaringan epidermis atau eksodermis pada anatomi akar dikotil letaknya di bagian luar. Fungsinya adalah sebagai jalan air dan jalan air dan mineral. Kemudian korteks pada jaringan akar dikotil letaknya sebelah dalam epidermis. Fungsinya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian adalah ada yang jaringan ketiga yaitu endodermis, letaknya di sebelah dalam korteks sebelah luar perisikel. Fungsinya adalah mengatur masuknya air ke pembuluh. Yang keempat ada stele. Stele dibagi lagi ada perisikel. Perisikel letaknya di sebelah dalam endodermis. Ini pada dikotil ya. Ingat pada dikotil. Kemudian fungsinya membentuk cabang akar dan kambium gabus. Yang kelima ada silem, yaitu letaknya di bagian tengah akar, berbentuk bintang. Ini dia silem. Nampak? Berbentuk bintang yang warna merah. Dan fungsinya mengangkut air dari akar ke daun. Yang keenam ada floem. Floem itu berada di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem. Ini dia, di antara silem itu ada floem yang mengisinya. Dia fungsinya mengangkut makanan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh ada empulur. Empulur itu letaknya di tengah di dalam bentuk bintang. Di tengah ini empulur. Fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Itu anatomi akar dikotil. Anatomi akar yang kedua adalah akar monokotil. Akar monokotil terdiri atas epidermis, korteks dan perisikel. Letak silem floemnya itu tadi yang dikotil. Sedangkan monokotil bedanya sama yang dikotil, epidermis, korteks dan perisikel sama dengan atau struktur dan fungsi dan lokasinya sama dengan dikotil. Letak silem dan floemnya saling berdekatan karena tidak ada kambium. Kemudian empulurnya berada di tengah dikelilingi oleh silem dan floem yang berselang-seling. Nampak, Nak? Itu dia untuk yang monokotiledon. Itu saja mungkin untuk pembelajaran kita hari ini karena waktunya sudah mau habis, Nak. Ustazah harapkan Ananda sekalian lebih aktif lagi dan fokus untuk fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan agar tidak ketinggalan pembelajarannya. Dibaca-baca lagi, insya Allah akan mudah paham. Itu saja mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis, Nak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.